Himpau di Kabupaten Sumedang, hara-hara milangkala anu ka 18 di Gorta Cimalela, Kabupaten Sumedang. Eta kagiatan milangkala teh dikokolakeun kalawan ceuya dina emprona lian ti kagiatan ngadong ababarengan turta murak sangutum pangjung kue. Eta kagiatan ge diwawagan ku pintonan kreasi seni guru pendidik. Himpaudi atau Himpunan Pendidik Tur Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Sumedang ngokolakeun milangkala ka 18 di Gorta Jimalela Kabupaten Sumedang. Dinata kegiatan milangkala teh Himpaudi jejeran guru profesional nguniangkeun karakter kuat muru Indonesia nuboga martabat. Ceketua Himpaudi Kabupaten Sumedang Eis Nur Faridah tina leuwih ti 2000an anggotana 1700-an guru PAUD sa Kabupaten Sumedang aub dina eta acara puncer karyaan. Saat ini adalah puncak peringatan rutin PAUD yang ke-11 tingkat Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah ada 1700-an anggota yang hadir dari 2000-an anggota di PAUD. Hari ini puncaknya setelah sebelumnya ada lomba-lomba, ada lomba mendongeng, lomba gerak cepat. Kemudian acara hari ini diisi dengan karnaval seni dan budaya, kemudian lomba media pembelajaran atau lomba pameran hasil karya guru, dan juga tampilan-tampilan dari pengurus daerah, pengurus cabang, dan juga seluruh anggota. Lianti anggota Himpaudi Kabupaten Sumedang, eta kegiatan ge diluhanku Ketua PW Himpaudi Jawa Barat, Ketua PGRI Kabupaten Sumedang, Kadisdik Kabupaten Sumedang, serta Forkopimda Kabupaten Sumedang. Kadisdik Sumedang Dian Sukmara miharep sakumna guru PAUD mampu ngunyangkeun harmonisasi antara teori jeung kearifan lokal anu mangrupa tuturus peradaban sistem anu leuwih hade deui. Anak usia dini di Kabupaten Sumedang ini sangat luar biasa, mereka adalah dari pendidikan non formal yang tentunya sangat memerlukan sekali perhatian dari pemerintah karena mereka bekerja tulus, bekerja dari pelosok di daerah Kabupaten Sumedang tentunya dengan berbagai keterbatasan yang ada. Sementara PAUD ini adalah merupakan fondasi dasar untuk bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, itu sangat ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD itu sendiri. Jadi sebenarnya pada tumbuh kembang anak ini di awal inilah sebagai golden age, jadi mutiara yang harus terus kita jaga pelihara. Dan alhamdulillah teman-teman guru di PAUD ini sangat luar biasa dalam memberikan satu-satu inisiator-inisiator kreativitas, dan pada tayangan hari ini sangat luar biasa, mereka mampu menciptakan harmonisasi antara teori-teori pelatihan dengan budaya kearifan lokal. Dina milangkala anu ka 18 ayeuna, Ketua Himpaudi babarengan jeung sakumna anggota Himpaudi Kabupaten Sumedang miharep Himpaudi beuki solid, sukses sarta boga martabat keur ngajaga marwah selaku guru pendidik. Diki Guntara, Bandung TV.